Arash ini mempunyai kesenian yang cukup tinggi. Mungkin dari sudut ciri, mungkin dari sudut sifat dan reka bentuknya adalah tinggi, adalah bermutu tinggi. Dindingnya di sebelah timur mempunyai 360 jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, ya, bahagia dunia akhirat. Dan selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Ya, sudah lama enggak upload video nih, guys. Ya, semoga teman-teman masih stay tune di sini. Maaf banget ya, guys, ya, karena kesibukan yang sangat banyak sekali. Ya, banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Jadi, ya, maaf ya, guys, ya, agak telat ya. Oke. Tanpa berlama-lama, kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys, ya, Ustaz Audi Muhammad. Kita akan mengaji kembali. Bab kali ini adalah membahas tentang berapa nih jendela daripada jendela istana Ratu Bilqis, ya, guys, ya. Nah, kita akan belajar, kita akan mengetahui sebesar apa, ya, guys, ya, istananya. Nah, kita akan mengaji bersama Ustaz Audi Muhammad. Tanpa berlama-lama, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam ini, kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya Allah pada malam ini, kita akan menyambung dan membahaskan kembali baki ayat yang masih tersisa, iaitu merujuk surah An-Naml ayat yang ke-23. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم Surah An-Naml ayat yang ke-23 yang mana pada permulaan ayat ini kita sudah bahaskan di dalam dua edisi yang sebelumnya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membahaskan ayat yang berbaki. Yang berbunyi, wa utiyat min kulli syai'in walaha arshun azim. Yang dimaknakan dengan wa utiyat min kulli syai'in dan dianugerahkan kepadanya. Yakni kepada Ratu Bilqis daripada tiap-tiap sesuatu. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan dianugerahkan kepadanya tiap-tiap sesuatu ialah dianugerahkan kepadanya, yakni Ratu Bilqis daripada segala perbendaharaan dunia. Masya yang Allah. Seharusnya dimiliki oleh seseorang pemerintah yang agung, pemerintah yang hebat lagi kuat. Itulah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Manakala ayat yang seterusnya berbunyi, Walaha arshun azim.
Dan dia mempunyai singgasana yang azim, yang agung, yang besar, yang hebat. Bagaimanakah bentuk keagungan, kebesaran dan kehebatan singgasana yang dipunyai oleh Ratu Bilqis? Di dalam hal ini kita masih lagi menggunakan tafsir yang sama, iaitu tafsir Al-Quranul Azim, untuk melihat pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang dikemukakan dan yang dikeutarakan oleh ulama-ulama berkaitan ayat yang disebutkan. Perbahasan bagi ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengungkapkan sesungguhnya singgasana yang dipunyai oleh Ratu Bilqis ini adalah dibuat daripada emas. Diperbuat daripada emas serta bertatahkan batu-batu dan permata-permata serta mutiara-mutiara. Manakala ada beberapa pandangan daripada ulama-ulama yang lain, antaranya seperti Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad mengemukakan pandangan singgasana yang besar, singgasana agung yang dipunyai oleh Ratu Bilqis ini diperbuat daripada emas. Manakala di bahagian yang lain ditatah dengan batu-batu daripada batu yakut dan batu zabarjad serta mutiara-mutiara yang lain. Dan dikatakan bahawa panjang singgasana yang dipunyai oleh Ratu Bilqis ini adalah sepanjang 80 hasta. Panjangnya 80 hasta. Manakala ukuran lebarnya adalah 40 hasta. Jadi informasi yang kita boleh ambil daripada pandangan ini, panjang singgasana 80 hasta dan lebar singgasana adalah 40 hasta. Manakala pandangan yang seterusnya datang daripada Muhammad bin Ishaq yang mengatakan bahawa singgasana agung yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ini masih sama dengan pandangan-pandangan sebelum ini, diperbuat daripada emas serta bertatahkan permata-permata dan juga mutiara-mutiara. Dan dikatakan bahawa yang berkhidmat kepada Ratu Bilqis ini adalah terdiri daripada kalangan khadam-khadam wanita yang melayaninya. Dan dikatakan jumlah pelayan ataupun khadam yang melayani Ratu Bilqis berjumlah 600 orang. 600 orang yang menjadi pelayan bagi Ratu Bilqis. Bagaimana pula kalau kita meneliti pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat daripada imam-imam dan ulama-ulama lain di dalam tafsir yang berbeza? Sebagai contoh, kalau kita meneliti di dalam satu lagi tafsir, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Di dalamnya ada beberapa pandangan dan pendapat, antaranya pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa singgasana agung, singgasana hebat yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ini panjangnya adalah 80 hasta. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya adalah 40 hasta. Ini adalah menyamai sebagaimana pandangan Zuhair bin Muhammad. Tetapi ada penambahan di dalam sudut ini, iaitu ketinggiannya yang tidak disebutkan pada pandangan Zuhair bin Muhammad. Jadi panjangnya adalah 80 hasta, lebarnya adalah 40 hasta dan ketinggiannya ialah 30 hasta. Ini adalah pandangan daripada Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan di dalam
tafsir Imam Al-Qurtubi. Manakala ada satu lagi pandangan yang kita boleh lihat penambahan pada sifat-sifat dan ciri-ciri Arasy ataupun singgasana Bilqis juga daripada tafsir Imam Qurtubi, iaitu pandangan daripada Qatadah. Qatadah menyebutkan bahawa tiang-tiang bagi Arasy ini dibuat daripada lu'lu' dan jauhar. Dibuat daripada lu'lu' dan jauhar. Manakala tirai ataupun kain penutup bagi singgasana ini dihasilkan daripada sutra. Dihasilkan daripada sutra, dan manakala mempunyai beberapa pintu yang terkunci. Mempunyai beberapa pintu yang terkunci. Dan kalau kita meneliti satu lagi tafsir, Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, disebutkan pandangan Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Munzir, yang kita boleh tambah informasi berkaitan Arasy yang dimiliki oleh Bilqis. Dia menyebutkan bahawa Arasy ini mempunyai kesenian yang cukup tinggi. Mungkin dari sudut ciri, mungkin dari sudut sifat dan reka bentuknya adalah tinggi, adalah bermutu tinggi. Manakala harganya teramatlah mahal kerana dihiasi dengan emas, batu-batu permata, mutiara-mutiara. Bahkan di dalam tak pandangan Ibnu Abbas, dihiasi dengan mutiara, mutiara dihiasi dengan batu yakut yang berwarna merah dan dihiasi dengan zabarjat yang berwarna hijau. Manakala kita menyambung perbahasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada satu lagi pandangan yang terakhir, iaitu pandangan ahli sejarah, ahli tarikh, yang menyebutkan bahawa Arasy Ratu Bilqis ini terletak di dalam istananya yang luas dan besar, yang mana kukuh binaannya, bangunannya yang tinggi, bangunannya megah, indah, tersergam. Manakala dari sudut keindahan bangunannya ini, kita dapat melihat bahawa dinding di sebelah barat dan dinding di sebelah timur. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dindingnya di sebelah timur mempunyai 360 jendela. Wow. 360 tingkap. Manakala di dindingnya yang sebelah barat juga mempunyai jumlah yang sama. 360 tingkap ataupun 360 jendela. Kenapa dikrit demikian? Kerana bila waktu pagi, saat sinaran cahaya matahari mula menyinari bumi, dia akan memasuki cahaya pancaran daripada sinar matahari dari arah timur, akan memasuki ke segenap ruang ataupun lubang daripada 360 jendela yang ada tadi. Dan ketika saat matahari terbenam, cahaya buat kali yang kedua akan memasuki ruangan ini. Sebelum matahari terbenam, akan memasuki 360 jendela dari arah barat. Dan inilah yang mempunyai kaitan di dalam ayat yang keseterusnya, merujuk ayat yang ke-24 yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, ayat yang keseterusnya. Wajadtuha wa qaumuha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Sesungguhnya aku mendapati dia, Ratu Bilqis, bersama-sama dengan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni disebutkan bahawa mereka menyembah matahari dua kali sehari, iaitu di saat ketika pancaran cahaya matahari masuk ketika terbitnya pada waktu pagi dari arah jendela sebelah timur, dan mereka sujud buat kali yang kedua ketika matahari hampir terbenam dari arah jendela yang di sebelah barat.
Jadi untuk malam ini, moga-moga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang Amin. kita Amin. bicarakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan sebelum kita berakhir, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat malam kepada semua dan akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, itulah tadi ya guys penjelasan daripada Ustaz Ani Muhammad berkenaan istana daripada Ratu Bilqis guys ya. Jadi memang Ratu Bilqis dan juga kaumnya menyembah matahari. Karena kenapa? Di pagi hari 360 jendela itu disinari oleh matahari, dan di sore hari juga disinari ya, sebelah barat dan sebelah timur ya guys. Masya Allah. Dan sangat-sangat megah sekali Masya Allah ya guys ya, kalau kita dengar ya. Tapi apalah arti daripada semua itu kalau kita tidak cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Yang berarti itu ketika kita banyak harta, ketika kita itu punya banyak ya materi, uang dan lain sebagainya, tentunya kesehatan itu yang berarti bagi kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak guys ya? Betul lah. Oke. Okay. Oke, okay, jazakumullah Ustaz Auni Muhammad, semoga sehat selalu. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys kepada channel Ustaz Auni Returns guys ya. Oke, okay, itu dulu videonya, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.